Ya, pemirsa, juga pengerahan massa ke Jakarta, Polres Tegal, Jawa Tengah melakukan penyekatan dengan menggelar razia besar-besaran di jalur Pantura Tegal. Seluruh kendaraan angkutan umum seperti bis, travel, dan kendaraan pribadi digeledah oleh polisi. Satu persatu kendaraan umum dan kendaraan pribadi yang melintas di Pantura, Keramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dari arah Semarang menuju Jakarta, dihentikan petugas. Selain memeriksa surat-surat kendaraan, seluruh barang bawaan pun tak luput dari pemeriksaan. Tak hanya itu, petugas juga masuk ke dalam bus untuk memeriksa identitas seluruh penumpang, serta menanyakan tujuan penumpang ke Jakarta. Razia gabungan ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah pengerahan massa besar-besaran ke Jakarta saat penetapan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum KPU. Sementara ini yang kami temukan hanya sebatas pelanggaran lalu lintas. Dan kami ada pemeriksaan, baik pemeriksaan kendaraan, maupun fisik, maupun penumpang, tidak ada indikasi masyarakat yang akan menuju ke Jakarta secara massal. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan.